Pemkot Bandung menggelar vaksinasi pada siang hari di bulan Ramadan. Sekitar 1.500 peserta terdiri dari guru dan lansia mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Ribuan peserta vaksinasi memenuhi tempat pelaksanaan vaksinasi massal di sebuah kantor yayasan di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas mengatur antrean untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dinas Kesehatan Kota Bandung menggelar vaksinasi bagi guru dan lansia pada siang hari di bulan Ramadan menyesuaikan dengan jadwal penyuntikan tahap kedua. Pemkot Bandung menggelar vaksinasi massal untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Hingga Mei 2021 ditargetkan sekitar 36.000 guru di Kota Bandung mendapatkan vaksinasi. Siang kita tetap berjalan, hanya mungkin waktunya jadi diperpendek saja jam 9 sampai jam 3 paling sore sampai jam 3 karena semua akan mempersiapkan. Kalau guru sekitar 33 sampai 36.000 ya. Pada hari pertama bulan Ramadan sekitar 1.500 guru dan lansia mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Ibu, jadi suntiknya enggak enak, enggak sakit. Ibu yang pertama, yang kedua? Satu. Yang satu. Bu, ini kan di bulan puasa, Ibu nggak apa-apa divaksin pas di puasa, Bu? Nggak, kita kan udah sarapan tadi subuh ya. Insya Allah terus nyiapin juga kesehatan kita sendiri. Jadi, untuk persiapan vaksinasi di bulan Ramadan, penerima yang sedang menjalankan puasa diimbau makan sahur dengan makanan yang cukup dan bergizi, dan tidak melakukan pekerjaan berat setelah divaksin. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, melaporkan.